Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Legun channelnya, masih bersama hal-hal pertaniannya. Dalam kesempatan sore hari ini, Legunnya akan menyampaikan bagaimana kita menanam tanaman sayuran yang panennya lebih cepat. Tetap bertani tiada henti. Apa saja tanamannya? Ini salah satunya, rekan tani semua, adalah tanaman sawi. Tanaman sawi ini usianya cukup singkat, jadi kita akan lebih cepat mendapatkan cuan atau mendapatkan duit dari hasil pertanian kita, karena hanya berusia kurang dari 1 bulan. Jadi ini setelah pindah tanam, baru berusia sekitar 7 hari setelah pindah tanam, ini kondisinya sudah seperti ini, rekan tani semua. Nah, ini nanti sekitar umur 15 sampai dengan 18 hari itu sudah bisa mulai dipanen. Jadi kurang dari 1 bulan. Waktu pindah tanamnya usia sekitar 12 sampai 15 hari. Kalau ditambah 10 hari atau ditambah 14 hari, berarti kisaran 29 hari. Paling lama 1 bulan kita sudah mendapatkan cuan, mendapatkan uang. Nah, apa saja persiapannya untuk menanam sawi ini, rekan tani semua? Tentunya pertama niat yang bulat, niat yang semangat untuk bertani. Yang paling utama adalah air. Kunci utamanya tanaman sayuran sawi ini adalah air. Jadi kita harus menyiram. Kalaupun musim kemarau, ya kita siapkan sumber airnya. Bisa dari sumur bor ataupun dari air di sekitaran kita. Nah, tanaman sawi ini sangat mudah sekali, rekan tani semua. Kita buat semaian awal, terus kemudian kita beli bibitnya. Nah, ini bibitnya. Nah, ini yang ditanam Legun, bibitnya Sinta dari panah merah. Nah, ini sudah beberapa kali Legun tanam dan hasilnya lumayan baik. Ini pertama bibit, kemudian kita semai. Setelah kita semai, kita siapkan lahan. Pupuknya enggak banyak, rekan tani. Yang penting kita dasari dengan pupuk kandang terlebih dahulu. Nah, ini mungkin satu bungkus ini tidak menghabiskan pupuk urea untuk pemacu pertumbuhan, itu tidak lebih dari 5 kilo. 5 kilo itu sudah banyak, rekan tani semua. Nah, setelah itu kita tanam. Ini penampakannya, ini tanaman Legun yang berusia sekitar 7 sampai 8 hari, ini sudah seperti ini. Nah, setelah kita sudah punya tanaman seperti ini, kita lanjutkan supaya tidak putus cuannya, rekan tani semua, atau putus penghasilan kita. Kita sudah buat semaian di sana, itu sudah kita buat semaian. Semaian yang baru itu sudah berumur sekitar 6 hari. Itu sudah bentar lagi kita sudah bisa tanam. Jadi ini panen, sana sudah mulai tanam lagi, sini habis, sana sudah mulai panen lagi. Nah, itu begitu terus sehingga kita akan terus panen dan terus panen. Cuan bos. Jangan takut hitam kalau kita bertani, yang penting semangat cuan. Oke, sampai di sini saja rekan tani semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.